Nabrak gitu sih tadi. Habisnya aku tadi ngeliatin kamu. Hah? Ngeliatin aku? Tadi. Masuk yuk. Sebentar dulu, aku lagi kenalan. Oh iya, kenalan dulu dong. Masa kita satu kampus nggak kenal satu sama lain. Aku tahu kok nama kamu. Kamu tahu nama aku? Juga lagi di sini. Udah yuk masuk ya. Aku gendis. Oh manis pasti ya. Selalu. Ih ngapain sih kamu sama cewek centil kayak gini? Ayo masuk lah. Aku masuk duluan ya. Makasih ya. Alhamdulillah akhirnya bisa kenalan juga. Walaupun sampai tabrakan gini. Men! Tunggu men! Pala tuh Kimin. Ya, Pak. Tunggu. Waduh, itu. Ada apa sih, Bos? Ada apa? Motornya Pak Butet kemana? Waduh, mana saya tahu, Pak. Saya kan lagi ngopi. Lagi ngopi. Itu motor harus saya antar hari ini. Saya tahu, tapi motornya mana saya tahu, Duh. Pak. Waduh, ciloko tenan. Bune sini, Bune. Ya, Pak. Ana apa ta? Bengak-bengok. Bengak-bengok enggak tahu. Ada apa? Motornya Pak Butet kemana? Lah dibawa gendes ke kampus toh, Pak? Ke kampus bawa motornya Pak Butet. Astagfirullah. Waduh, gimana tuh ini? Lah bocahnya gebelet pakai motor kayak teman-temannya yang lain itu loh, Pak. Orang mau pakai motor, mau pakai mobil apa urusannya? Min, jalan, ambil motor itu ke kampus. Cak, Bos. Ayo jalan. Sese apa? Udah jalan sana. Mbok ya kasih sedikit kesenangan sama gendis toh, Pak. Saya enggak ngelarang orang lain senang, tapi pakai motor sendiri. Udah, jalan sana. Oke, Bos. Men. Apa lagi toh? Nanti mintanya pelan-pelan ya. Nanti enggak gendis malu ya. Beres, Bu. Bos. Terusin kerjanya. Woi, kurang ajar, merintah wong tuwa. Oh, biangane. Duh. Ciloko iki. Gak bisa lihat jalan ya? Bisa. Om saya punya mata kok. Kalau punya mata ngapain nabrak? Sengaja? Saya lagi nyari orang. Ya, kanan kiri kan gak bisa lihat. Bel. Saya mau montir kok. Main gila kok. Kenalin. Nama saya tuh Kimin, bukan orang gila. Orang kampung tuh, gak kampung tuh? Saya orang Jogja, bukan orang kampung. Ah! Tunggu, kenalan dulu. Amit deh, udah nabrak, kayak kenalan lagi. Kenapa? Saya kan normal. Tuh Kimin! Ngapain lo di sini? Oh, jadi dia itu pacar kamu toh? Enggak, bukan. Bilangin ya sama dia, jangan suka ganggu saya. Gak level. Kampung. Kamu tuh ngapain sih kesini?
Ya, bawa motor yang kamu bawa. Hah? Oh, motor itu kan mau ditaruh sama Pak Butet ke Tenegara. Bodoh amat, mau Pak Butet kek, mau Pak Betet kek. Aku kan juga pengen gaya. Emangnya penampilan oke terus pakai skuter? Aku kan lagi deketin cowok. Oh, kalau deketin cowok harus pakai skuter juga? Kamu tuh nggak ngerti. Ya, aku juga pengen ngerti. Udahlah, sana pulang. Nis, aku tuh harus bawa motornya. Kalau nggak, aku dimarahin sama bapak kamu. Mana motornya? Di parkiran. Mana? Itu. Mana motornya? Itu. Masya Allah. Kenapa motornya bisa rusak gini? Iya, tadi aku meleng. Waduh, aku bisa digantung sama bapak kamu. Benerinnya sebulan, hancurinnya sehari. Udah, sana pulang. Waduh. Aku nggak berani, aku nungguin kamu kuliah aja. Aku tuh masih ada kuliah. Aku nggak siap. Nggak siap dipadai sama bapak kamu. Ano apa, Tondis? Teddy, ini loh. Orang bengkel mau bawa pulang motornya. Orang bengkel? Udah. Nggak usah banyak ngomong. Cepetan bawa. Enggak, aku nungguin kamu aja. Udah, ayo. Loh, memangnya kamu udah ada kelas lagi, Tom? Ya masih ada. Cuman kan ini nggak bisa ditinggal. Mau tak anterin, enggak? Enggak usah. Ayo, Pak. Pak. Mas, bantuin, Mas. Enggak usah. Cepet. Kenapa kamu jadi begitu? Takut sama tuh orang. Namanya Teddy. Oh, Teddy Bear. Cerewet kamu. Nah, kenapa kalau aku pengen ngomong? Berisik tau nggak? Kenapa kamu sewot? Ya itu cowok yang aku suka sama ini. Kamu nggak mandang apa? Dia itu jelek. Oke, anak aku loh. Ganteng kayak sekoteng kamu tuh. Memangnya dia suka sama kamu juga? Mbak. Oh, cerita cinta dalam hati itu loh. Berisik kamu, Min. Nggak penting dibahas sama kamu, tau nggak? Oh, iya. Karena aku bukan orang penting. Karena aku cuma seorang montir gitu ya? Terawat! Ah, biarin. Mulut-mulutku sendiri. Diam! Ah, biarin. Diam! Dis! Sebentar. Itu motor rusak kenapa? Hah? Itu motor-motornya Pak Butet mesti diantar hari ini untuk pameran Pak Butet. Lah kalau rusak, mana bisa? Aneh. Anu, Pak, kan bisa dibenerin sama Tukimin. Tukimin benerin. Apa itu? Bisa, Pak. Tapi butuh waktu seminggu. Ya, Landis, kamu itu juga aneh. Maunya kamu itu apa, toh? Hah? Kamu itu maunya apa? Nyolong skuter segala untuk ke kampus? Bukannya kamu bisa naik andong, atau naik beca, atau naik angkutan. Kalau kamu sudah nggak niat kuliah, nggak usah kuliah. Berhenti! Sing sabar. Bengok. Nanti darah tingginya kumat loh, Pak. Ini. Ibu ini juga nggak ngerti. Ini sudah mahasiswa, tapi nggak ngerti keadaan orang tua. Pak Bos, saya ke bengkel dulu. Saya nggak mau kecampur. Des, yang tabah ya. Jangan mau kalah. Hei, cangkeme ngomporin malan. Ya wes toh, Pak, mbok ora ribut-ribut terus. Udah, nanti diselesaikan kan bisa toh. Udah, ini urusan belum selesai, tahu enggak? Ya tapi biar Gendes istirahat dulu, makan-makan dulu. Piye toh? Ya, ndak. Nanti diselesaikan kan bisa toh, Pak. Ribut wae bengak-bengok. Ndak enak itu loh didengar tetangga, Pak. Eh, jangan enak kasihkan si Tukimin ini. Yang mampu-mampu kasihkan Tukimin ini. Tuh kayaknya mampu tuh. Pak Bos. Saya dikasih apa, Pak Bos? Kalau kamu mampu itu. Wes, Dok, ayo makan dulu yuk. Kamu itu jangan bantah bapakmu. Nanti ke rumahnya Pak Butet yo, nek disuruh bapakmu tuh berangkat, yo. Tapi makan dulu, ya. Takut apa? Galak Pak Butet. Loh,
Emangnya Pak Butet nyokot? Hah? Banyak alasan. Wis toh, enggak usah dibantah bapakmu. Eh, sana sana sana. Es. Sana makan cepet buruan. Saya ini pusing udah. Mau kemana? Dari rumahnya Pak Butet. Abis itu mau kemana? Ke Malioboro. Wah, kebetulan banget. Aku juga mau ke sana. Gimana kalau kamu bareng sama aku? Yuk. Yuk. Tadi malam bisa satu motor sama Teddy. Kamu ngomong apa barusan? Apa? Hah? Kamu ngomong apa tuh barusan? Enggak. Oh, aku kira kamu ngomong sesuatu. Waduh, jangan-jangan dia bisa baca pikiran aku. Malah seneng aku. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kenapa? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kok tahu? Kan bisa lihat tuh dari spion. Jadi malu. Kok malu, malu kenapa lagi? Ketahuan. Di, kamu tuh nyari apa sih? Lama banget. Amunisi cewek. Apa itu? Bedak dan teman-temannya. Oh. Kamu mau ngapain? Aku kesini mau ketemu sama temanku, tapi dia tidak datang-datang. Dia di mana? Ya dia di rumahnya lama serta kantongin. Ngapain? Kok nggak ikut? Ya dia kan punya urusannya sendiri. Emangnya dia gak cemburu ya? Cemburu? Sama aku? Pasti kamu ngira aku pacaran sama dia ya? Bukan! Dia itu cuma teman. Gak lebih dari itu. Senyum sendiri, kayak gila kamu. Seneng aja. Seneng? Seneng kenapa? Ada deh. Lo, dari mana saja kamu? Jam segini baru sampai rumah? Tadi mampir dulu ke Malioboro. Ke Malioboro? Terus urusanmu karo Pak Butet piye? Ketemu gak sama dia? Orangnya lagi pergi ke Papua, bisnis koteka. Pulangnya enggak tahu kapan. Alhamdulillah. Untung aku. Aku juga untung, enggak dimarahin terus sama bapak. Kalau Gendes bilang, mana mungkin bapak marah sama Gendes? Lah kalau bilang sama bapak, ya enggak mungkin diizini, toh pak. Loh, tapi kalau dia bilang kan enggak mungkin sama marahin dia. Memangnya kenapa sih ke kampus harus pakai skuter? Motivasi kamu tuh apa, Nduk? Hah? Tujuanmu ki apa? Mau narik perhatiannya cowok. Terus kalau sudah perhatian, mereka tertarik sama kamu? Iya. Bener? Iya. Bagus. Bapak ki piye toh? Tadi ngelarang-larang kok sekarang malah muji-muji. Loh ya bagus toh. Kalau Gendes sudah nyolong skuter tapi misinya gagal itu konyol. Tapi kalau misinya berhasil itu namanya baba bagus. Ya udah, pokoknya besok aku harus pakai skuter lagi. Skuter iso apa? Siapa aja sampai aku dibeliin skuter? Heh, ora iso. Bapak mau anaknya jadi perawan tua. Welah dalah. Apa hubungannya perawan tua karo skuter? Sama-sama tua. Udahlah, Pak. Pokoknya besok aku mau bawa skuter. Titik.
Des, repot iku, Des. Kamu tuh ngaca, ngocol di sini anaknya Pak Diman bengkel skuter. Kayaknya mau suge wae. Asal ngomong, asal jaluk. Eh, Pak. Ambok yo sekali-kali itu anaknya dhewe dituruti. Lah itu kan anaknya dhewe, anaknya wedok satu-satunya toh, Pak. Turuti, turuti. Ibuke harus ngaca. Ngaca dulu, Bu. Bapak itu yang ngaca. Tuh mukanya cengong itu. Weh, ngawur enek ngomong. Lah iya itu dong. Bapak, besok pokoknya aku mau ke kampus pakai skuter. Pakai skuter? Mau pakai skuternya siapa? Ya mbah, aku mau pakai ke kampus. Yombuh, yombuh. Bocah ini aneh loh. Bocah ini gendeng apa rawaras ya? Des. Iya, aku tahu Bapak enggak punya skuter. Tapi Bapak usahain dong besok bawa skuter. Dengar ya, kamu itu Bapak kuliahkan bukan buat untuk ngatur Bapak, eh? Kamu Bapak kuliahkan biar kelak jadi sarjana, punya pekerjaan bagus, enggak kayak Bapakmu ini. Kenapa Bapak kok ribut? Saya dari tadi didengerin tetangga yang enggak enak. Nih loh, anakmu ini pulang kuliah bukan nunjukin nilainya bagus, tapi malah minta skuter. Masih mending minta skuter. Mau dipinjem gitu, Pak, Pak. Eh, kesambet apa kamu ya? Kamu jadi aneh-aneh kayak gini, kesambet apa kamu, he? Bapak itu ngajarin kamu tuh hidup sederhana, tidak aneh-aneh. Kamu ketempelan apa dari kampus? Mau ya dipinjemi. Raiso, mau pinjemi punya siapa? Itu kan yang diperbaiki banyak, pinjemin satu, toh. Kamu jadi ngajari gak bener anakmu ya? Gak bisa ya, gak bisa. Ya, kalau mau aku anterin, Dis. Eh, kamu diburung aja ya? Urusan orang. Bukan, Pak Bos. Kasihan Gendis. Gendis kan cuma minta skuter. Eh, malah ngajari kamu ya. Eh, sana pergi. Kerja sana. Gendis, aku anterin ya. Gak mau, gak elit. Pak Bos, lihat tuh anak zaman sekarang. Keren ya? Eh, keren-keren. Cangkemmu mabuk durian gitu. Bune, kasih tahu Gendis itu. Sudah masih-masih kayak gitu. Enggak waras. Baik. Jam makan malam nggak mau, malah pergi sendiri. Lagi sebel. Ya kan ada aku, biar nggak sebel. Lihat kamu tuh makin butek tau nggak? Kenapa sih? Maksa banget pakai skuter itu? Biar gaul. Kalau gagal? Nggak mau dapet cowok. Sama si Teddy Bear itu. Namanya tuh Teddy, nggak pakai bear. Ya udah, aku antar aja. Nanti aku ganti baju dulu, biar pakai baju yang rapi. Kamu tuh ya, kalau pakai baju rapi tuh malah kayak badut, tau nggak? Eh, mau kemana? Mau pulang, kenyang. Ya, gua belum makan. Tanahnya tuh sama Simbo. Ya, kok gitu sih? Itu banget kayaknya. Thank you. Apa sih? Mau. Teddy, kapan gitu aku diajak ke rumahmu? Ya kalau mau main ke rumah tinggal main aja. Susah amat sih.
Ya, kenalin gitu aku sama orang tuamu. Ya makanya, kamu tuh main ke rumah, nanti tak kenalin sama mereka. Kenalin sebagai pacar ya? Ah, guyu. Aku serius. Sebagai pacarku? Aku kan suka sama kamu. Eh, kamu tuh bisa yang ngerusak suasana aja. Suasana apa sih? Ya, aku cuma takut aja keduluan sama cewek lain. Makanya aku nembak duluan. Abisnya kamu aku tunggu-tungguin gak ngomong-ngomong. Aku tuh cuma anggap kamu teman biasa. Sama aja nih kayak Joko, Anwar, Susi, Santi. Kalau aku teman tapi mesra ya. Yani, aku tuh bingung deh sama kamu. Masih banyak cowok yang lebih ganteng dari aku, lebih tajir. Tapi kenapa kamu mau nembak aku sih? Ya masa iya aku nembak si Parman? Kalau aku suka sama kamu? Ted! Aku serius. Kita lanjutin lagi nanti ya. Bersambung ya. Sakarepmu. Pagi, Min. Mau ganti baju? Iya. Tuh, kopinya ada di meja. Oh iya. Makasih ya. Jangan asal tuduh. Kamu yakin dan kamu lihat sendiri kalau skuter itu dibawa Gendis? Saya mana lihat, Pak Bos. Masa maling sih? Ingat ya, kalau sampai skuter itu hilang, kamu harus tanggung jawab. Kenapa aja? Parawanung, Pak. Weh, kamu yang teledor, orang lain suri kok tanggung jawab? Mana bisa? Bagian aneh juga sih itu maling. Doyannya skuter, pelitan dikit kenapa? Wah, bocah ketinggalan zaman. Sekarang ini skuter lagi naik daun. Naik daun? Ulet kali, Pak, naik daun. Wah, sejan bocah ini loh. Udah, toh, Pak. Bok biarin aja Gendes itu bawa skuter. Nanti sore kan juga pulang dia. Uni, jadi bener Gendes bawa skuter? Ya bener, kok aku yang... Wis mane keren. Keren opo elek kaya ngono wae to. Kampung to. Oh. Wis. Keren nih. Apanya? Skuternya. Ganti lagi yo. Yang kemarin mana? Yang kemarin belum jadi. Mulai besok berangkat bareng mau deh. Jadi pengen pipis. Kenapa? Seneng tau. Teddy. Besok kita ketemuan di tempat skuterku mogok kemarin ya. Ya boleh. Teddy. Yo, udah tak tinggal dulu ya. Ya, jauh-jauh.
Orang cuma ngobrol biasa doang kok. Orang ya kecantilan kayak gitu. Ya makanya jangan dimasukin dalam hati dong. Ya aku kan cemburu. Kamu tuh sukanya mulai merusak suasana gini deh. Ya makanya kamu jangan kecentilan sama dia. Aku tuh cuma suka sama dia sama gayanya doang. Dia anaknya asik, udah itu doang kok. Oh, aku kurang asik apa sih? Ya kalau sama kamu kan kenalnya udah lama, udah bosen. Kalau sama Gendis kan biar ada suasana baru. Aku kurang narik perhatian apa sih buat kamu? Sampai kamu kecantel sama cewek kecentilan kayak gitu? Eh, kamu masih punya utang jawaban loh sama aku. Jawaban apa tuh? Itu loh. Kita pacaran atau enggak? Pacaran ya? Gila. Ya karena aku cuma gak mau aja kamu kepelet sama anak kampung itu. Tapi aku butuh kepastian. Kita itu di sini buat belajar, bukan buat pacar-pacaran gitu. Dada itu cinta-cinta antar aja. Ya. Kamu tuh gak bisa bilangin ya? Nggak sekarang. Nggak di sini. Bawel. Nanti ya. Jangan marah gitu dong. Kan aku jadi takut. Hai, Gendis. Hai. Aku lihat kamu kalau ketemu Teddy suka jadi centil gitu ya? Masa sih? Aku nggak suka tau. Kenapa? Ya karena Teddy itu pacar aku. Oh ya? Iya, kita baru aja jadian kok. Selamat deh kalau gitu. Aku serius ya. Kalau kamu sampai kecintilan lagi sama Teddy, aku nggak mau temenan sama kamu. Kan kalian baru jadian, itu juga kalau beneran. Kok malah ngelunjak ya? Orang Teddy-nya asik-asik aja kok. Ya cowok emang gitu semua kali. Iya deh. Iya deh apa? Aku serius ya. Aku nggak suka lihat kamu deket-deket sama Teddy. Kalau misalnya Teddy-nya yang mau? Ya kamu tolak lah. Oh, gitu ya cara bergaul yang baik? Karena bergaul itu ada aturannya. Makanya, lo jangan kebanyakan baca komik. Sekarang kena batunya itu anak. Ihu, tak kuntung, rasakno. Ya, ini salah paham aja, Pak Bos. Ngomong apa dong, Men? Udah apa? Gendis, Bu. Gendis di Sandra. Di mana? Neng di? Terus piye? Gendis dikira nyolong motor skuter yang punya lihat di jalan. Rasakno. Wes ayo kita jemput Gendis yuk, Pak, yuk. Ayo, Men, yuk. Kasihan Gendis. Yuk, yuk. Ayo, Pak. Ibu yang nyuruh, ibu yang bertanggung jawab. Lho piye toh, Pak? Gendis itu anak kita, bukan anak orang lain. Loh, bapak ini ngajari yang bener, tapi ibu malah sebaliknya. Rasakno. Ya pas ayo, Men, kita jemput Gendis. Semua ini memang orang aneh. Aneh? Kamu dapat dari mana skuter itu? Bukan urusan kamu. Loh, gak bisa gitu. Itu motor saya. Saya tahu itu motor saya. Enggak. Di mana markas kamu, ha? Markas apa sih? Markas buat kamu taruh motor colongan itu. Pak, saya itu enggak punya markas. Yang punya markas tuh bapak. Kok lagi? Aduh, Pak. Masya Allah. Dosa, Pak. Fitnah orang. Hei, kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Kamu tuh paling motor. Udah, enggak usah banyak cincong. Jawab aja. Pak, saya itu cuma pakai motor. Saya ngambilnya juga dari bengkel kok. Alah, itu sama aja mencuri tau. Nah itu sama aja. Orang ngambilnya dari bengkel bapak saya. Enggak bisa, itu enggak bisa gitu. Sama aja nyolong itu. Ya Allah, Gendis.
apa-apa, Dok? Ini nih, bentak-bentak sama dia. Maafin anak saya ya, Mas ya. Dia gendes anak saya. Budiman? Iya. Yang punya bengkel skuter? Iya. Astagfirullahaladzim, Bu. Maaf, Bu, saya enggak tahu kalau ini anak Ibu. Makanya, Mas, lain kali lihat-lihat dulu. Jangan asal tangkep ya. Gendes ini anak saya. Iya, Bu. Makanya itu, Mas, kalau bilangin orang tuh yang halus. Kita ini kan orang Jogja. Lagian enggak mungkin dong saya ngambil skuter orang cantik kayak gini, enggak elit. Iya, yang elit itu nyolong mobil. Iya, iya. Saya minta maaf. Min, diurusin ya skuternya ya. Ya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Ya, monggo, monggo. Ayo dibawa. Malas, makanya katanya jangan main skuter melulu. Jadinya kayak gini nih, kapok kamu. Dan aku enggak kapok. Kalau ditangkap setiap hari juga aku enggak apa-apa. Demi cinta aku rela berkorban. Terus siapa laki-laki yang kamu suka itu? Namanya Teddy. Orangnya baik, pintar, asik lagi. Kelihatannya sih emang gak istimewa, Bu. Tapi aku tahu kok kalau dia itu istimewa. Nah terus si Teddy-Teddy itu ya suka sama kamu? Gak ngerti deh. Loh, sudah kamu bela-belain seperti ini? Kalau dia gak suka, terus piye coba ayo? Ya, namanya juga jatuh cinta, Bu, bikin orang jadi edan. Bu, kamu itu kuliah dulu. Habis itu mikirin cinta-cintaan. Nanti malah keburu males. Bu, Bapak marah nggak? Wah, orang yang marah lagi. Itu loh, bun-bunannya Bapakmu itu loh. Udah kayak kereta api itu loh. Keluar asapnya itu loh, tutak. Kayak di kartun-kartun itu loh. Piye. Wes, ayo pulang ya. Udah, ya, perusahaan udah selesai, Pak. Bagaimana Bapak mesti bilang dong, ya? Bapak kudu ngomong apa karo kowe? Bapak mesti ngomong apa? Apa susah, apa repot untuk bilang iya? Enggak repot. Nah, enggak repot kan? Namanya juga lagi deketin cowok, Pak. Heh, siapa cowok itu? Suruh ketemu Bapak. Ngapain disuruh kesini? Heh, anak wedok aneh. Mau ngapain kamu tuh anak saya, heh? Mau saya kasih wejangan? Apa kalau suka itu mesti nyolong skuter? Harus pakai skuter? Hah? Apa itu? Mau lagi PDKT? PDKT? Apa itu PDKT? Bapak katrok ah. Hei katrok belgedes ya kamu ya, dibilangnya susah. Kalau kamu masih diem-diem pakai skuter, kamu gak usah kuliah. Kamu susah. Kasih tau itu anak kamu. Motor mulus. Jadi kalau bisa jangan ditumpuk lagi ya. Soalnya ini barang koleksi. Sip deh. Nah, kalau udah pulang telepon aku. Beres. Jangan dibalikin ke bengkel ya. Beres, beres. Ya udah, kamu berangkat nih. Nih, yuk. Hati-hati, Andis. Iya. Wes. Yo. Masih harus berkorban terus. Cinta entah kapan datangnya. Nasib. Weh, baru lagi nih. Namanya juga kolektor. Waduh, aku jadi pengen ke rumahmu nih. Boleh, tapi ntar ya. Kenapa? Soalnya bapakku galak. Ya orang sama-sama makan nasi kok. Kadang-kadang sih dia makan nasi jagung. Aku boleh gak nyobain? Boleh.
bareng sih? Yo, aku kan sama si Gendis ini searah, jadi kita berangkat bareng. Biarpun aku beda arah, tapi aku mau diajak bareng, Teddy. Yani, kamu nih semua jadi masalah deh. Kita semua tuh sama aja, kita tuh sama-sama temenan. Dad, aku masuk aja ya duluan. Lo kenapa gak bareng? Aku males tar ribut. Dad, dia motormu. Hai, Gendis! Mendingan kita berantem aja deh, daripada aku bilangin kamu tapi kamunya sok budek kayak gitu. Berantem masalah apa? Aku gak suka yang lihat kamu bareng lagi sama Teddy. Kamu tuh pacarnya aja bukan? Santai aja dong. Brengsek. Tunggu dulu. Ini kenapa ini? Kamu tuh norak deh. Udah apa kan? Gini aja deh. Daripada berantem di sini bikin malu, mendingan kita balapan skuter. Oke, okay. Siapa takut? Tunggu. Ini persoalannya apa? Aku nggak boleh deketin kamu. Kamu tuh nggak boleh gitu. Kamu tuh bukan pacarku. Aku maunya kamu jadi pacar aku. Pokoknya gini aja ya. Siapa yang menang, dia boleh deket sama Teddy. Deal? Sok banget kamu. Yani, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu udah bikin dia bawa ke masalah yang dia gak ngerti sama sekali. Dia ngerti ya, karena dia ngincer kamu. Ngincer aku? Kalau dia gak suka sama kamu, dia gak bakalan terima tantangan aku. Duh, ternyata cewek-cewek tergila-gila sama aku ya. Edan, tenang. Aku ganteng ternyata ya. Halo? Min, cepetan jemput aku ke sini. Oh, udah selesai? Udah, jemput aja. Aku tuh pulang cepet karena ada yang penting. Waduh. Nggak usah adu-adu deh, kesini aja cepetan. Lagi banyak kerjaan. Sebentar, ah. Hedan, ya. Piye tuh nih orang. Pak. Ngopo, Pak Pe. Saya pulang dulu, Pak ya. Pulang? Iya, ada urusan mendadak. Sebentar aja. Kamu ini banyak alasan, udah tahu kerjaan numpuk kayak di malam mulai. Jangan lama-lama lo ya. Iya, Pak. Nggak enak sama pelanggan. Ya, Bos. Apa? Kamu mau balapan? Gila, Nis. Aduh, gila. Aduh, ada-adanya tuh diomongin besok aja. Pokoknya aku tuh harus balapan dan kamu harus cariin aku skuter. Nis, kalau pakai skuter ini nggak mungkin. Aku bisa digantung sama yang punya. Ya wes, pokoknya kamu juga pikirin tuh gimana caranya aku bisa menang. Ya, kalau kalah gimana? Gak mau, harus menang. Ya kalau mau menang ya gampang aja. Tinggal kamu dibawa cepet, terus gak usah mikir yang lain. Aduh, serem juga ya kalau gitu. Ya, kenapa kamu terima tawarannya? Kok aku yang nantang? Nis, kamu kenapa jadi begini sih? Ya pokoknya kamu cariin aja deh, skuter yang paling kenceng. Edan. Pokoknya harus dapat malam ini ya, biar kita bisa latihan. Ya Allah Gusti. Dis, kenapa sih kamu jadi preman begini? Ini tuh semuanya akibat pergaulan bebas. Ya makanya dibatasin. Kalau udah kebablasan, kan susah begini. Ngomong-ngomong, kamu bebas udah ngapain aja? Oh gila kamu. Mikir yang benar, aku cuma naik skuter doang. Udah ya pulang. Kamu nggak kuliah? Gak malas aku pengen pulang. Cepet ayo. Ini, pegang.
bisa bareng? Tanya tuh Kimin aja deh, Pak. Men, kok aneh toh? Kok bisa bareng sama Gendes? Ketemu di depan, Pak. Ketemu di luar. Itu sekutu siapa itu? Oh, teman, Pak. Tensi mau dibenerin. Banyak alasan kamu. Tadi kamu bilang urusan keluarga. Ngawur kamu. Lah, emang urusan keluarga, Pak Bos. Oh iya toh, banyak alasan toh kamu. Lah, bapak yang nanya mulu. Oh, mulut kayak mercon gitu kok. Lah, dijawab salah. Nggak dijawab salah, mendingan saya jawab. Hei, laki-laki cerewet kamu ya. Diam kamu. Oh, biang aneh. Kamu tuh bener-bener kelewatan tau ndak? Gendis tuh kelihatannya cewek baik-baik kok. Mulai deh, belain aja dia terus. Ya, aku cuma ndak mau kamu dapat masalah yang lebih besar aja. Masalah apa tuh? Si Gendis, cewek centil itu. Ya iyalah, paling dia juga mau deketin kamu aja kok. Ah, itu lagi. Eh, berani taruhan berapa yo kalau dia ndak suka sama kamu? Jadi, si Gendis suka sama aku. Kamu juga suka sama aku. Aku tuh digilai wanita, yo. GR. Ya, emang bener kan? Ya. Iya sih. Makanya aku nembak kamu duluan. Paling juga Gendis kalau dideketin sama kamu juga dia nyosor tuh. Jadi wanita-wanita tuh tergila-gila ya sama aku. Dan kabeh iki lho. Kamu tuh emang gila. Kamu tuh emang sok jual mahal. Kenapa sih kamu gak mau aja sama aku dari dulu? Kalau misalnya kamu sama aku kan gak gini, gak repot. Kalau aku terima kamu dari dulu, ceritanya habis dong. Gak seru. Untung ada si Gendis. Coming soon, yo. Pokoknya, kalau misalnya aku menang, kamu gak boleh deket sama Gendis lagi. Yo, itu kalau si Gendis setuju juga. Janji ya? Gak boleh bohong. Ayo. Yo, janji. Gitu dong. Aduh, Dis. Waktunya masih lama tau gak? Kenapa gak digaspol aja sih? Takut tau. Gimana mau menang kalau takut? Lawan kamu itu jago skuter loh. Jadi kamu harus nekat. Gimana dong cara ngelawan rasa takut? Ngilangin rasa takut, itu harus ngelawan rasa takutmu itu. Susah. Nggak ada yang susah kalau kamu yakin dan bisa. Jadi, besok pakai motor ini nih, Min? Gini aja, kalau kamu cocok sama motor ini, nanti aku bilangin sama orangnya. Tapi ada yang lebih kenceng sih daripada ini. Kenapa nggak dibawa? Dipakai sama orangnya. Ah, gimana sih? Halo, Teddy. Kamu yakin besok mau balapan sama si Yani? Ya, mau diapain lagi? Mau aku udah janji. Kenapa sih kamu harus ngelakuin itu? Biar aku nggak digangguin lagi sama si Yani. Emangnya skuternya udah disiapin? Udah, ini lagi disiapin. Sama ahlinya. Montir pribadi. Kamu besok mau menang atau kalah? Kamu maunya aku menang atau kalah? Ya, aku sih maunya kamu enggak kecewa. Asik. Suara siapa itu? Itu, montir aku bengek. Oh. Yo wes, besok tak tunggu kejutanmu yo. Ya. Dah. Dah. Jalan kamu. Duh, Gendis. Nak, sini. Pisang goreng nih, noh. Ibu bikin, anget. Sini, nak. Masya Allah, Gendis. Kok jadi apa, nak? Waduh. Wala. Bu nih,
Ini anakmu kok jadi edan kayak gini toh? Aku tuh hari ini mau ada acara dan kostumnya harus pakai kayak gini. Tadi malam ngimpi apa kamu? Dandan kayak gini nih. Aku tuh kan mau fashion show. Fashion show? Waduh, apa itu fashion show? Mau ngaca dulu kamu itu. Kamu itu anaknya sopo, he? Aduh Pak, kalem. Wong anaknya juga cantik kok. Iya toh, Bu. Ayu toh aku. Ayu toh, Pak. Anaknya sopo. Ya Ayu pasti toh anaknya bapaknya, bapaknya ganteng kok. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok. Ayu toh anakku. Ayu, Ayu. Ibu nih, apa harus begitu anak zaman sekarang? Ya ora ngerti toh, Pak. Mbok yo wes ra apa-apa toh, Pak. Wah, edan tenan nih. Wes dar pisan wes. Kacau republik. Des, naik skuter butut ini nggak perlu pakai baju begituan, terlalu keren. Emangnya nggak ada skuter yang lebih bagus apa? Ya, memang nggak keren. Tapi untuk masalah lari, semua lewat. Ntar kamu datang? Pasti datang. Kalau ada aku, pasti kamu menang. Oh gitu ya? Supporter satu-satunya kan aku, ya kan? Ya wes, ntar kamu aku telepon ya. Ya, eh. Keren nih. Aku tahu nih skuter kencang. Aku tahu nih dulu siapa yang punya. Udah kamu beli? Udah. Woi, ngobrol terus. Kapan mulainya nih? Iya. Aku yakin mau ngomong. Yes, ayo lomba balapan. Udah janji juga. Kamu nggak takut kalau dia curang? Yang harus kamu khawatirin itu bukan aku, tapi dia. Ayo. Ini aku khawatir aja sama kamu. Ayo, ayo kemana? Dia tuh mantir aku. Hei cantik. Udah dari dulu kali. Udah tau ya. Aduh Min, kok malah ngerayu sih? Gandis. Hebat tuh. Ya, apa yang ngajarin?
aja. Pegang motor. Kamu udah apa-apa, Dis? Sini-sini, aku angkat. Dis, bangun, Dis. Apa sih menarik cewek itu? Udah, kamu sana aja, kamu sana. Sana. Dis, bangun dong, Dis. Dis, bangun, Dis. Dis, Dis. Dis, udah kamu megang motor aja. Sana. Kamu aja megang motor, aku angkat. Gendis, sana. Sana. Dis. Dis, bangun dong, Dis. 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 Hei. Tolong. Memangnya tuh Kimen pamit kemana, Pak? Itu anak kemarin bilang urusan keluarga. Sekarang urusan keluarga. Kemarin pulang bawa skuter sama Gendes. Ini udah gak bener. Mulai gak disiplin tuh anak. Pak Diman, Pak Diman. Si Gendes kecelakaan, Pak. Masya Allah. Kecelakaan apa, Mas? Balapan skuter. Ya Allah, Pak. Duh. Ini semua gara-gara kamu. Iya, aku minta maaf. Jadi orang jangan sok terkenal. Jangan sok top. Orang lain jadi korban. Gendis itu dulu orangnya baik-baik. Sebelum kenal kamu, dia tuh alim, pemalu. Setelah kenal kamu, jadi liar. Iya, aku minta maaf lagi, yo. Apa sih minta maaf, minta maaf? Mumi gini gimana toh, Bu? Bapak, Ibu, duh, kenapa pada kesini sih? Sing loro apa, Nduk? Gendes sing loro di mana sakitnya, he? Semuanya, sampai pantat juga sakit. Kenapa kamu enggak bilang kalau mau balapan, ha? Aduh, mau pinjam skuter aja enggak boleh, gimana mau balapan? Loh, kalau kamu bilang mau balapan, Bapak kasih skuter yang bagus. Yang banter, yang mantap gitu loh. Ya, bos sendiri enggak bilang sih kalau motornya kenceng. Jadi saya enggak kasih pinjam ke teman saya. Apa kamu bilang? Ini yang ngoporin kamu, anak saya begini ini kan gara-gara dia. Ribotnya di luar sana, ini rumah sakit. Biar kan. Pak, wes. Wah, anaknya loro kok ribot dewe. Gendis, kamu hebat. Sebenarnya kalau boleh aku jujur, kamu loh yang menang. Menang-menang ini siapa nih nyosor aja? Pak, ini Teddy. Mau Teddy kek, mau tadi kek. Huh. Bikin celaka kamu ini. Siapa yang bilang? Siapa? Ya kata aku. Pak, ibu-ibu, sebaiknya ibu di luar sebentar. Soalnya pasiennya butuh istirahat. Tapi enggak parah toh, Sus, anak saya ini. Iya, Sus. Nanti kalau untuk penyakitnya, bilang sama dokter dulu. Jadi nanti bisa konsultasi di sana. Piye, Pak? Ya, wis. Yuk, kita ke sana. Ya, tapi benar ya, enggak apa-apa ya. Oh ya, enggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya, wis. Ayo, Pak. Bu, atasnya tapi dibayar dulu. Oh, iya, Pak. Ya, wis, yuk. Bayar, Bu, nih kita bayar, yuk. Ayo, semua. Ayo, ikut, ayo. Preman Jogja gitu, men. Malam ini gue traktir semuanya. Oke. Gratisan, tenang, Yani. Kamu hebat ya? Udah bisa bikin si Gendis masuk rumah sakit. Kalau keluarga Gendis ngelaporin kamu kantor polisi, kamu harus siap. Atas tuduhan apa toh? Permainan ini kan fair. Itu kan fair menurut kamu. Tapi kalau menurut aku tuh curang. Aku tuh saksi, tau gak? Asal kamu tahu ya,
Selama ini Gendis itu pakai skuter juga skuter pinjeman. Dia tuh nggak punya skuter satupun. Terus apa hubungannya? Kamu kira kamu ngomong kayak gitu bikin aku berubah pikiran? Kalau Gendis tuh kalah sama kamu? Kenapa ya? Selama ini kamu belain Gendis terus. Aku ngelakuin ini juga buat kamu. Kalau kamu nggak curang juga aku pasti bakal nganggep kamu tuh menang, tau nggak? Kamu tuh udah ngancurin hubungan pertemanan kita. Teddy! Nggak gitu, tau nggak? Dicurangin sama Yani. Semua orang juga tahu itu kok. Skuternya gimana? Paran kamu. Berjuang tuh keras ya. Berjuang apaan? Apa sih yang diharapin sama Teddy? Ini tuh masalah hati. Semua orang juga punya hati. Kamu tuh kenapa sih, Min? Aku tuh kesel aja sama kamu, tau gak? Apa sih yang diharapin sama Teddy? Belum tentu dia suka sama kamu, tau gak? Aku mau pulang. Pulang gimana? Pulang ke rumah lah. Tunggu dokter izinin aja ya. Aku mau pulang pokoknya. Edan kamu ini. Aku tuh kasihan sama bapak sama ibu. Kalau makin lama aku di sini, mereka bayarnya makin mahal. Aku nggak mau. Pasti bapak marah sama aku. Ya udah kalau gitu aku pulang sendiri. Iya. Kamu tuh, kenapa sih kayak begini? Ya udah digendong. Nah, nanti ketahuan kalau kita kabur. Ya bilang aja mau kamar mandi. Iya. Aduh, Des. Aku takut nih, Des. Takut apa? Ya, sampai di rumah takut dimarahin sama bapak kamu. Aduh, udah tenang tuh kesan aku. Bagaimana suster nggak ngerti? Masa nggak diawasi sih? Kan nggak setiap saat kita harus ngawasin, Pak. Soalnya banyak pasien yang harus diawasin. Jangan-jangan ini Gendis pulang ini, Pak. Pulang ke rumah? Nah, iya. Betul. Sakit kayak gitu pulang ke rumah? Lah iya. Waduh. Ono apa toh, Pak? Ono apa? Gendis enggak ada. Enggak ada Gendis. Enggak ada bagaimana maksudnya? Justru itu. Ini lagi dipikirin, kemana itu kira-kira anak? Sudah 3 jam enggak balik-balik sini. Dia pulang ke rumah kali itu, Pak. Toh, Pak, mesti pulang ke rumah itu Gendis. Edan, edan, tenang bocah iki. Yo wis, ayo pulang kita. Pulang, saya kita, Pak. Administrasi belum selesai, Pak. Bune, bayari. Ayo pulang. Ayo, kita bayar Bu nih. Ayo, ikut ya. Ya. Ya, aku takut didampar sama bapak. Aduh, kamu kok tega banget sih ninggalin aku. Aduh, sebentar lagi kan ibu sama bapak kan pulang. Berarti mereka tahu dong kalau kita pulang. Ya pasti tahu kalau kita pulang. Ini pasti itu Kimin, ya tau yang punya ide Gendis pulang. Loh, Pak, bukan saya, Pak. Gendis yang mau, Pak. Bukan saya. Ya, aku udah betah aja di rumah sakit. Loh, kata dokter tuh kamu harus dirawat kok.
piye malah pulang? Kan katanya. Eh, jangan main-main ya. Ini bahaya. Tahu nggak Min kamu? Ya sebenarnya aku nggak pengen bapak sama ibu bayar rumah sakitnya mahal aja. Tuh, bos. Niat baik kan? Niat baik, niat baik. Ini bahaya. Kamu harus tanggung jawab, Min. Wes, saiki istirahat yuk. Di dalam yuk. Tidur, di dalam. Nggak salah istirahat. Yuk. Teddy? Masuk, Ted. Bos, di sini aja. Kamu aja masuk, Kamar. Kamu tuh kenapa sih, Min? Eh, masuk-masuk istirahat. Aku cuma mau jenguk Gendis doang kok. Aku tuh udah gak suka sama kamu tau gak? Sok-sok perhatian sama Gendis. Jangan kepentingan aja cowok. Ngosok sih. Ah, aku gak merasa seperti itu. Iya. Kamu tuh udah ngancurin Gendis tau gak? Apanya? Semuanya. Aduh, bro. Sorry deh. Kita jangan jadi musuhan gini dong. Aku jadi gak enak nih. Yah, gak enak kalau lama-lama di sini. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Besok aku kesini lagi. Serah, asal niat baik. Ada tamu, Dok. Siapa? Nak Teddy. Teddy? Monggo, Nak. Monggo, silakan duduk ya. Ibu tak bikin minum dulu. Ya, ya, temenin. Gitu. Duduk, Ted. Gimana? Kamu udah baikan, toh? Udah. Lagian, ngapain sih kamu ikut balapan itu? Kamu mau tahu alasannya kenapa? Kenapa? Karena kamu suka sama aku, kan? Iya, kan? Kok kamu tahu sih? Jadi malu. Kenapa kamu bisa suka sama aku sih? Apa sih kelebihanku? Tidak ada kelebihannya. Kekurangannya banyak. Terus kenapa kamu bisa suka sama aku? Kenapa ya? Gimana ya kalau misalnya udah tertarik terus aku mau, udah tidak ada alasannya lagi. Coba kita kenal dari dulu ya. Emangnya kenapa? Kamu udah punya pacar? Ya gitu deh. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Sebenarnya aku mau bilang dari dulu malahan. Cuma aku lagi nyari waktu yang pas. Mendingan kamu pergi aja deh. Tapi aku tuh selalu seneng loh. Kalau deket kamu tuh selalu ngerasa bahagia gitu. Tetap aja, aku tetap sakit hati. Kamu pergi aja sekarang. Halo, iya sayang. Aku lagi di rumah teman. Pergi! Pergi sana! Serius nih, Min? Min, ini banyak banget! Wah, ini serius nih! Wah!
silakan kamu pilih mana yang kamu suka. Aku melakukan ini demi rasa cintaku. Gede banget sih. Ya, aku senang kalau kamu tidak jadian sama si Teddy. Dan aku nggak senang kalau kamu sedih terus. Kok jahat sih? Ya biarin. Aku selalu berdoa kalau kamu tuh tidak jadian sama Teddy. Akhirnya doa aku terkabul. Kok doanya jelek banget sih? Karena aku suka kamu. Hah? Sumpah, aku suka sama kamu. Gak main-main. Edan kamu, Min? Aku keedanan gara-gara kamu. Aku mimpiin kamu tiap hari, tergila-gila sama kamu. Aduh, tuh Kimin. Kalau kamu gak suka sama aku juga gak apa-apa. Mungkin ini terakhir kita bertemu. Emangnya kamu mau kemana, Min? Aku dapat beasiswa di Jepang. Aku mau nurusin kuliah teknik mesin. Serius? Ya, serius. Makanya aku menyatakan cinta sama kamu. Biar aku tuh gak pergi penasaran. Oh, tuh Kimin. Des, aku tahu kok. Aku tahu diri. Tidak pantas buat kamu.